Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Mobil CP. Ya, hari ini spesial akan mengulas tentang mobil yang sedang digandrungin dan dicari oleh banyak kolektor, yaitu Honda Civic Stilo. Kita cek unitnya. Oh iya bro. Yaps, ini adalah Honda Civic Stilo tahun 1995 dengan transmisi manual. Mobil dengan model tahun 1990-an ini sepertinya sudah didesain untuk mobil masa depan. Di tahun 2000-an sampai dengan sekarang pun, model mobil ini masih sangat bisa diterima dengan disandingkan dengan mobil-mobil keluaran terbaru. Ya, mobil dengan bergaya dua pintu ini sangatlah modis dan sporty di zamannya. Ternyata, mobil dengan model seperti ini tak lekang oleh waktu alias timeless. Oke, kita info tipis-tipis ya tentang mobil Honda Civic Stilo ini. Honda Civic Stilo warna biru muda, metalik. Warnanya metalik. Set molding rapi. Headlamp sudah pakai Roji ya. Velg sudah menggunakan ring 17 merek Rafseng dengan ukuran ban 205/45. Kelihatan penuh dengan bodi velg ring 17. Interior jok sudah menggunakan merek Bridge. Jok belakang di cover warna biru motif hitam. Menggunakan merek Nardi. Knop persneling merek Bridge juga. Lampu belakang sudah menggunakan LED model bening. Tempat plat nomor dibikin flat di bawah logo Honda. Ya, kita coba lihat bagian ruang mesin ya. Mesinnya kering, tidak ada rembes. Kap mesin, tulangan-tulangan juga masih bagus. Tidak ada bekas eksiden. Apron juga masih bagus. Kondisi siap pakai. Honda Civic Stilo tahun 1995. Ya, mobil ini rencana mau dijual. Mengenai informasi harga bisa diklik di kolom deskripsi. Keterangan nomor polisinya F, Kota Bogor. Pajak aktif. Bagi teman-teman yang berminat bisa langsung call atau WA nomor yang ada di deskripsi. Yaps, itu tadi informasi singkat mengenai Honda Civic Stilo manual transmisi tahun 1995. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sedang melakukan test drive Honda Stilo tahun 1995. Mobil lama.
paling dicari untuk koleksi.